Penendi guys. Kae keri pemirsa. Pemirsa kudunge ro dinggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah pemirsa, tikan di. Oh, iki ape selawatan pemirsa do numpak. Sholawatu alaihi wasallam. Terus sholawatu ala Muhammad. Terus sholawatu alaihi wasallam. Terus sholawat. Ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Persiapan pemirsa sudah mau turun. Kamu turun dulu ya. Ini anak tidur. Jangan diita-ita. Iya. Nang mulai juga masih. Kok mana ya? Ayo saya tengkas terus. Kurang saya ini. Ayo ayo mari coba mas tok. Sandalku. Sandalku nanti. Ayo dan tekan dan. Ayo guys turun guys. Guys jenggu yang gue yang. Bertelu asik. Sandale bawa turun semua. Isami. Isak lego isak nonggot. Kaget dong, guys. Hei, ini bos lagi. Ini guys, bos ya guys. Di sini. Cowok, cewek. Ki Dewi. Dewi bu. Ini suruh bawa gelaran, Pas ngarep kok kayak yo. Pas bengul kok ini. Jangan nunjel. Ini pas ngarep. Oh,
Yeah.
Memperingati Milad Aridwan, dan terlebih khusus kita khususkan untuk memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjenengan semua yang turun oleh jodoh dan mudah-mudahan teko jodone. Amin. Sing duwe utang, soko utange lunas kabeh. Amin. Wah, ge sing duwe utang ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tembriki wonten Mas Ataul Karim, teman saya perwakilan dari Pakistan, salah satu temannya Raffi Ahmad juga ada di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti saya minta Raffi Ahmad bulan depan datang ke Tuban ya, insya Allah. Be nambah bojo maneh oleh wong Tuban. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nggih niku ingkang saged kawula sampaiaken. Kula boten wantun ten mriki kathah tiyang alim, wonten para kiai, para asatidz seluruh Kabupaten Tuban yang hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan habaib, kiai, pemerintah TNI Polri tetap solid. Hindarkan negara ini dari adu domba. Kula tasik ingat ingkang disampaiaken Jumat Mbah Gustur. Tidak layak seorang masyarakat warga Indonesia
tertumpah darahnya gara-gara beda pilihan politik. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, ketika beliau dilengserkan, itu jawaban daripada beliau, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, nggak layak saya dibela tetap jadi presiden, tetapi harus menumpahkan salah satu masyarakat Indonesia. Masya Allah. Nggih, kula nyuwun dumateng panjenengan, jadikan majelis niki majelis pemersatu, majelis yang merukunkan seluruh elemen masyarakat, seluruh warga masyarakat. Kita dukung pemerintahan yang sah yang saat ini dipimpin oleh Mas Bupati di Tuban. Kita dukung siapapun pemerintahnya, wajib kita dukung. Nggih, niku ingkang saged kawula sampaikan. Nyuwun agunge pangapunten. Mari pulang, marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama Rainet di pemirsa.